datang di Lumo Aviary. Kembali lagi dengan saya, Handika. Di video kali ini kita akan membuat pakan loloan untuk lovebird ya. Kan di video kemarin kita sudah menjelaskan cara menjinakkan, terus dan udah mau bikin itu ya. Hari ini kita bikin bahan-bahannya apa saja. Ini ada perburung kicau ya ini. Terus ada sun kacang hijau sama BR. Ini kalau BR bisa dibeli di makan-makan toko pakan burung ya. Kalau untuk perbandingannya ini 1, ini 2 dan ini 4 ya. Ini kan ada 120 gram kali 2 240. Jadi ini nanti kita timbang sekitar 120, yang ini 60 yang per BR. Ya udah, kita timbang dulu yang ini 120. Ini kita sudah siapkan ya alat timbangannya ini. Timbangan digital. Kita timbangan ini wadahnya dulu. Kita buka. Bisa mendekat, bisa lihat. Seratus dua puluh. Ya pas ya ini 120. Ini nanti kita blender ya ini. Masukkan ke sini. Biar lembut ya. Kita timbang ininya dulu. Ini sekitar 60 ya. Gram 11 21.
Sudah pas 60. Sudah kita haluskan yang ini dulu. Blender sudah kita siapkan blendernya. Ya tadi blendernya rusak, jadi kita ambil lagi blender. Ya udah, kita blender dulu nih sampai lembut ya. Sudah kita saring ya. Ini sudah ada saringan sama tempatnya. Sudah kita siapkan. Kalian kita nunggu nyaring, kita blender BR-nya sekalian. Sedikit saya yang belum halus ya. Dan ini sekalian aja ya kita campurkan di sini aja. Jadi kalau masih ada sisa kita blender lagi. Ini masih ada.
bisa. Kayaknya nggak bisa. Terlalu bisa. Nggak bisa di blender. Ya udah, sisanya kita sudah menyiapkan alat untuk campurnya. Kita masukkan semua dulu. Tumpah. Karena nggak ada dinding. Hati-hati. Nggak tumpah lagi. Kita masukkan semua. Dan ini kita kesini. Kita masukkan ini yang sudah di blender lagi. Kita masukkan ke sini. Oke. Kita masukkan ya. Kita campur. Inilah kuncinya kertas, jadi kita gampang ya menuangkannya. Jangan ribet. Habis, kita bersih. Kita tutup. Kita shake atau kocok-kocok sampai merata ya. Ternyata belum tercampur rata. Kocok lagi. Kameramennya batuk-batuk itu. Hati-hati. Sudah kita buka. Nah, ini udah tercampur rata ini. Udah. Nih, jadinya kayak gini. Racikan kita ya. Ini makan. Baunya lezat ya. Baunya enak sekali ini. Dan untuk alat meloloh anakan ini ada suntikan ya. Suntikan sama ini apa ya? Pentil ban dalam sepeda ini. Beda onel ya, itu aja untuk alatnya untuk meloloh anakan. Ya udah, itu aja video dari kami. Di next konten kita akan coba meloloh anakan pakai ini ya, akan racikan. Ya udah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.